Terima kasih Fakhrul Razi dan Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan habis kita menyaksikan siaran lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburung. Alhamdulillah Auda keadaan cuaca di daerah Temburung pada pagi ini cerah dan alhamdulillah juga saya dan kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Ingin kita kongsikan juga ya mengenai dengan hari ini, hari Rabu 15 Disember 2021 merupakan ketani akan melangkah ke fasa awal pandemik. Ketani rasa bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana negara Brunei Darussalam pada hari ini akan bermulalah ketani akan melangkah ke fasa awal pandemik. Namun fasa endemik ini bukanlah satu langkah yang menjadikan untuk ketani lupa akan wabak ini kerana sepanjang ketani berada dalam fasa endemik ini, ketani akan hidup bersama dengan wabak ini namun dalam keadaan risiko yang rendah. Sama-samalah ketani berhati-hati, ingat beringat dan jangan lalai. Sama-samalah juga ketani mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan. InsyaAllah ketani akan dapat sama-sama menangani wabak ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, audio seterusnya apa kata kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita Nahdlatul Ayumi mengenai dengan bisnes kuih bom frozen. Kita saksikan. Dari minat membuat aneka jenis kuih, kemudiannya dijadikan sumber pendapatan sampingan. Dayang Julaimah binti Haji Muhammad Isham, pengusaha perniagaan kuih bom, memulakan operasi perniagaan makanan sejuk beku tersebut secara sambilan di rumah. Walaupun berniaga dari rumah merupakan satu cabaran, iaitu dalam memperkenalkan produk dan mendapatkan pelanggan yang ramai, namun ia tidak menjadi penghalang buat beliau mengembangkan perniagaan kuih bom frozen yang diusahakan sejak 6 tahun lalu. Kepesatan dunia digital dengan pelbagai medium komunikasi yang ada ketika ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh beliau untuk mempromosikan perniagaan. Tempahan demi tempahan yang diterima secara kecil-kecilan, akhirnya tempahan kuih bom yang beliau hasilkan mendapat permintaan tinggi bukan sahaja dari pelanggan berdekatan, malah dari luar daerah. Saya mula mencaburi dalam bidang perniagaan kuih bom ini kira-kira pada tahun 2015, iaitu semasa bulan puasa di gerai Ramadan di daerah Temburung. Oleh kerana sambutan yang amat menggalakkan, saya pun meneruskan penjualan kuih bom ini di rumah. Yang sebenarnya saya belum pernah merasa kuih bom sebelum ini. Saya mula-mula merasa makan kuih bom semasa majlis keluarga, memandangkan rasanya yang unik dan makmur, mudah dikunyah hingga liat. Saya pun mula mempelajarinya dan mencuba untuk membuatnya. Dari situlah timbullah idea untuk menjadikan ia sebagai satu perniagaan. Pada masa ini, saya membuat satu jenis kuih bom saja, iaitu kuih bom red bean paste. Pelanggan boleh memilih sama ada yang sudah bergoreng ataupun frozen. Alhamdulillah, sambutan penjualan kuih bom ini amat menggalakkan sehinggakan dalam sehari tempahan melebihi had yang ditetapkan. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua ibu bapa dan keluarga saya kerana merekalah yang banyak mendorong dan mengajar saya dalam penjualan kuih bom. Sepanjang tempoh perniagaan ini, di antara cabaran yang dihadapi ialah menyiapkan tempahan seorang diri dan memastikan kualiti dan kuantitinya sempurna, menjaga kebersihan serta rasanya yang konsisten. Jadi pelanggan pun berpuas hati dengan hasilnya. Perancangan di masa akan datang, insyaAllah saya akan meningkatkan ke bidang yang lebih luas lagi. Mungkin saya akan menghantar ke kedai-kedai kuih bom yang frozen.
Demi menyahut titah ke bawah duli, saranan saya kepada belia-belia supaya akan berkecimpung dalam bidang perniagaan tidak semestinya makanan tetapi apa saja jenis perniagaan. Jangan malu dan takut untuk mencoba. Kerana saya pun bermula dari bawah dengan hanya bermodalkan RM30 saja. Sajian kuih bom ini memang sedap untuk dinikmati, tidak kira pada waktu pagi atau petang, kerana warisan tradisi ini mampu untuk memberikan kepuasan kepada para penggemarnya. Benarlah rezeki itu ada di mana-mana, semuanya telah diaturkan sebaiknya oleh Maha Pemberi Rezeki. Meskipun begitu, bukan bererti kita hanya berpeluk tubuh dan hanya menunggu rezeki datang bergolek dengan sendirinya. Apa yang penting ialah kita harus berusaha dan istiqamah untuk memperolehnya dengan cara yang halal. Sebagai masyarakat, kita pula perlu menyokong para peniaga untuk terus memajukan diri dalam bidang ini, di samping menyokong para peniaga tempatan sekaligus dalam meningkatkan lagi ekonomi negara.